Oke, jadi penjebakan dibikin panik berikut ini kita akan melibatkan sampah dan juga mobil truk sampah. Jadi kita akan lihat, jadi di sini Riscis dan juga Rian ya, dia lagi mengurus untuk proses pernikahannya ke kelurahan terdekat di rumah Riscis. Jadi nanti ada agen Uri yang akan udah menuhin mobilnya mereka itu dengan sampah-sampah. Dan nanti Uri akan menjadi orang yang selama ini ngefans sama Riscis. Dia akan bilang bahwa dia udah berkorban ninggalin tunangannya demi Riscis dan dia kecewa malah Riscis nikah sama Rian ini. Ri, Uri, sekarang lo majuin truk sampahnya ngalangin mobil dia. Rian ini kan kemarin tahu bahwa kita ajak dia kerjasama untuk ngejebak si Riscis. Tapi itu setahu Rian kemarin udah selesai. Nah hari ini nih kita akan ngetes nih Rian nih jeli apa enggak. Karena Rian untuk penjebakan yang ini dia nggak tahu guys, gue nggak kasih tahu. Ya dia sadar nggak kalau dia ini adalah bagian dari penjebakan. Kita lihat deh. Rian sadar nggak kalau ini bagian dari jebakan dibikin panik juga. Tapi gue di sini nggak bilang Rian nih. Oke. Dia datang berdua. Oke, langsung aja. Uri, langsung lu teriak-teriak nih. Pakai nikah segala sih nggak mau. Ini kamu buat nih. Biarin aja. Kok gitu? Saya kan udah teman sama kakak ini udah lama. Lo urusannya apa? Mbak Riscis gimana sih? Saya ini suka sama Mbak Riscis sudah lama, Mbak. Ini maksudnya apa ini sekarang? Ya, aku nggak tahu, Bang. Enggak, Mas. Jadi Mas mau memancing mobil saya nih? Enggak, saya enggak suka soalnya kalau kalian mau nikah. Jadi ini gue enggak tahu nih, Rian ini sadar apa enggak sih kalau ini bagian dari bikin panik? Kayaknya Rian enggak tahu ya. Dia enggak sadar kalau ini dikerjain juga. Ya, saya enggak mau pokoknya ya, kalau misalnya nikah sama saya enggak bakal saya bersihin, saya juga enggak kasih. Ya, masa tanggung jawab dong. Ini biarin aja. Ya Allah, recik. Mobil calon suami saya. Ya Allah, recik dong ini. Enggak, biarin aja udah. Astagfirullahalazim. Jangan gitu dong. Saya enggak mau pokoknya kalau kalian nikah. Aku mau bersihin sekarang. Itu nikah aku sama dia itu urusan aku. Saya maunya nikahnya sama saya. Astagfirullahalazim. Bersihin mobil aku sekarang. Enggak akan. Kok cuma topinya doang diambil bersihin? Enggak mau. Semua. Saya enggak mau. Pokoknya saya enggak akan. Saya enggak akan mau bersihin kalau kalian masih bareng. Ini ada tempat sampah, tolong dibersihin. Gak mau. Tolong gini, udah kita main aman aja. Ini aku gak mau ada masalah lagi, tolong bersihin mobil aku. Enggak. Bersihin sekarang. Gak mau. Lo bener-bener teriak-teriak, lo bikin sajak atau lo nyanyi-nyanyi, ngerayu-ngerayu Riscis supaya Riscis mau nikah sama lo. Saya tuh udah bikin puisi segala macem. Saya tuh udah bilang, Mbak Riscis itu adalah matahari saya. Saya udah bilang dari dulu, Mbak Riscis itu matahari saya. Saya suka kirim komen, DM segala macem, gak pernah dibales. Tau-tau ngabarin udah mau nikah. Terus kok bisa? Ini gimana? Buat apa? Saya nggak mau. Saya pokoknya nggak mau. Nah, Rian malah marah ke Riscis, malah jadi curiga nih. Riscis jangan-jangan emang pernah ada hubungan sama agen kita. Tak sadarkah kau telah menyakitiku? Ini siapa? Nggak, abangnya pergi aja. Abang. Oke, Riscis masuk. Uri, lu masuk dari ke tempat supir. Udah nggak mau tahu. Tolong, ini mobil, pokoknya mbak. Riscis langsung keluar, keluar lagi. Abang. Udah mau, saya nggak ganggu. Mbak, apa? Saya mohon, abang, nih, mbak. Abang, saya mohon, mbak. Saya mohon banget. Saya udah tinggalin. Kamu udah ketemu cowok saya? Ya mana sih? Kita tunangan kok. Ya mana saya tahu. Tunggu sebentar. Sampai dia kayak begini sama kamu. Apa? Tunggu sebentar. Tolong jangan kayak gitu. Kita udah kelarin. Aku udah bilang sama kamu, kita udah. Aku ya lebih milih dia sebenarnya. Dia. Dia begini. Abang, aku takut. Aku enggak mau sama itu urusan kalian ya. Jangan ada ganggu kita lagi. Tapi yang ini. Aku udah gak cinta sama kamu lagi, kamu udah gak maksa-maksa lagi, udah. Gak usah dipaksa. Jadi, ini kenapa kamu bisa deket sama cewek ini? Karena udah dari dulu. Ya kenapa tergila-gila banget? Ya karena aku yakin sama dia. Yakin sama kayak gini? Jangan kayak gitu dong. Aku lebih yakin sama dia. Gitu. Emang aku kurang cantik? Bukan masalah ya, kurang cantiknya, cuman dia tuh gak se-emosi kamu. Kamu tuh meledak-meledak banget ini dulu. Ya dia ngerebut kamu dari aku? Enggak, bukan begitu sebenarnya. Aku bisa jelasin ya. Bukan ngerebut, jadi lebih ke... Apa? Karakter kamu tuh berbeda sama dia gitu loh. Apa?
apa ya, yang lebih dari dia? Kamu ngomel-ngomel mulu kayak gini. Aku gak bisa kalau perempuan tuh ngomel-ngomel mulu. Gini aja deh, biar aku anterin Ricis pulang aja bisa, deh. Gak bisa. Gak mau. Kenapa sih sampai segitunya kamu sama dia? Lu langsung naik mobil yang putih. Jadi, sepengetahuan lu itu mobil cowok lu. Ini mobil dia, Pak. Enak aja, ini mobil. Saya mau pulang. Gue gak ada urusan dong. Apaan sih, ngaku. Udah bilang, bukan sayang, ayo aku anterin kamu pulang. Ya udah, aku minta maaf. Tapi lo kasih tahu mobil lo ini tersampah. Sorry. Bukan ini mobil aku yang itu tuh. Yang itu tuh. Tolong, Mbak. Kamu turun dulu. Turun ya, tolong, Mbak, ya. Kamu bikin malu aja, ya. Ini kan kotor. Bisa, Pak. Udah, Mbak. Itu mobil aku. Itu. Ya udah gini, kita enggak usah putus, tetap tunangan, kita tetap jadi nikah. Ya pokoknya aku ngelamar kamu, nah kita naik pulang naik mobil itu. Gimana ya jelasinnya ya? Ya kita modalnya itu dulu, nanti kita beli ini 2 biji, 3 biji enggak apa-apa. Kamu kan orang kaya, kenapa enggak bisa beli ini? Bukan enggak bisa, cuman aku lebih suka yang modelnya natural aja kayak gitu. Udah, Mas pergi deh, bawa kendaraan Mas sama calon Mas nih. Nah, dia mau cabut, lo halangin. Lo majuin truk sampahnya, terus lo mogok depan mobil dia, jadi dia gak bisa pergi. Turun dulu. Duh, dada aja deh. Suruh bantuin dorong kalau perlu. Bantuin dorong dulu dong nih, mogok. Bentar, saya juga mau cabut nih, saya juga sibuk. Kagak, ini ada-ada aja, saya juga udah bosen kayak gini, Mas. Cuman emang nih tadi mogok, pas banget depan mobil, Mas. Mumpung belum cabut, saya minta tolong ini dorong dulu. Oke, nah dia ngedorong ke belakang, lo tarik ke depan. Ya, ini saya mau dorong. Mas, saya mau lewat, lo jangan diganggu ya, Mas. Aduh, saya juga sibuk, Pak. Mas, jangan diganggu ya. Gimana sih ini? Ini gimana saya mau pulang kalau kayak gini, saya juga sibuk nih. Mas, jangan ngalang-ngalangin juga dong. Udah, biar dia pergi. Uri, lo jadi tukang parkir, minta duit. Duitnya dong. Buat modal nikah. Boleh juga. Masih cepet, cuy. Wow. Ya udah, guys. Dibikin panik kali ini, ya. Ini bakal seru banget karena yang terakhir ini bakal melibatkan Rian lagi. Jadi ini akan berhubungan dengan hipnotis. Tetap dibikin panik. Panik lepas anda. Waktu dia ke rumah kemarin, jadi aku ngeliat dia lagi. Cis, jangan nangis dong, Cis. Sama, cokak. Tapi yang mantannya kemarin datang, Cis.